Kembali lagi bersama saya di channel Mr. Tawas. Hari ini saya mau coba ini perangkap yang saya sudah buat yang video sebelum ini. Ini perangkap ini cara buatnya ada di video yang ini. Kamu cek saja, link ada di description video. Okay. Dan ini ada sedikit saya ubah. Ini cuma saya cat saja warna hitam. Okay. Tetap juga di bawah dia tidak kecat lah. Oke, umpannya sama yang kamu nampak di sini ada pisang. Oke, sama juga sini tidak tercat, masih merah lagi, masih ada merah sedikit lah. Oke, kayak ini kita terus coba saja. Tapi sebelum kita coba nih perangkap yang sudah kita buat, jangan lupa subscribe. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih sudah membantu dan mudah-mudahan senantiasa sehat dan dimurahkan rezeki. Amin. Jom kita coba. Oke, jom kita cari lokasi. Ini perangkap kita mau pasang. Hehehe. Cari. Lokasi kita di sini, di dahan yang ini begini. Oke, kita pasang saja. Kita tanpa menunggu lama lagi, kita pasang saja. Oke, pasang kali ya. Sebab apa saya taruh kayu sini sudut dia, supaya tuh tali ini tidak tersentuh di sini, supaya tuh tupai tidak dapat gigit. Oke, begitu. Ah, itu tidak tersentuh. Oke, oke, kita tengok sama-sama ada hasil terjadi dari perangkap. Oke, mantap. Oke guys, hari ini hari kedua sudah. Jadi terus tinggal ini perangkap satu hari. Di hari ini saya mau bikin balik. Oke. Kita tengok ada hasil atau tidak. Let's go. Kita dekat sudah tuh nah. Tapi hilang tuh perangkap, guys. Saya tidak tahu bagaimana. Oh. Tuna jatuh. Ini ada sikit nih. Oh, tuna tali dia. Hilang. Hai. Putus, tidak putus juga. Oh ya, telenggar. Oh, ada isi guys. Ada isi. Nanti pun ditupai ya guys. Dia tidak rusak apa-apa. Tidak bulu dia tercabut. Sebab mungkin di perangkap dia tajam kali. Oke. Akhirnya berhasil kita menangkap tupai menggunakan ini perangkap. Kalau kamu mau tahu macam mana cara buat nih perangkap, ini sebenarnya sudah terbuat nih. Ini perangkap, ini sangkar hamster yang kecil. Jadi saya buat dia, jadi dia perangkap. Dan ini lock dia. Wih, nasib terlock kok. Kalau tidak lock tuh tadi, pom-pom terlepas dia. Jangan gitu dong. Gimana mau ambil konnya? Diam. Kalau kau diam, kasih lepas kau. Kalau kau goyang lagi, dia minta lepas guys. Dia diam. Wih, iyalah kasih lepas lah kalau begini. Dia diam, dia ikut cakap saya. Oke, thumbnail dulu lah. Kau diam. Kau diam. Jangan bergerak. Dia menurut guys. Oke, gitu. Bergaya bah, bergaya kijap. Oke, gitulah, gitu. 1, 2, 3. Oke,
siap. Halo guys, dia mendengar kata-kata saya, jadi kita kasih lepas lah. Sebab kenapa kasih lepas? Sebab ini Anuja, kita mau coba nih perangkat, adakah dia berhasil atau tidak. Sebab ada juga subscribers yang komen mana hasil dia, dia bilang yang dia buat perangkat. Jadi ini hasil dia. Hey, hey. Oke, okay. Ready? Let's go. Ya keluar lah. Separuh kepala udah keluar, guys. Sudah, sama sudah. Jadi ini perangkap berhasil menangkap tupai. Jadi jangan lupa subscribe ini channel. Sudah, ini sudah kita coba, oke? Okay? Dan berjumpa di video seterusnya, oke? Okay? Bye bye.